Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi dunya wa rabi'uha an tu'mina bi rusulihi. Rukun iman yang keempat yaitu bahwa engkau beriman dengan rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat agama itu tidak membiarkan begitu aja. Allah kirimkan kitab-kitabnya, ya. Kemudian setelah Allah kirimkan kitab-kitabnya, Allah enggak biarkan kitabnya itu, enggak ada yang ngajarin. Dikirimkanlah rasul-rasul. Untuk apa? Untuk mengajarkan isi kitab itu. Sekarang para rasul sudah tidak ada. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Maka penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Jadi pengganti daripada nabi adalah para ulama. Para guru-guru kita, pengganti ulama. Maka kita jangan jauh-jauh daripada ulama, dekat-dekat. Ya, biar apa? Biar kita bisa kebing-bing menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau Rasul sudah meninggal dunia, tetap kita wajib mengimani. Bagaimana cara kita untuk mengimani para rasul? Warabi'uha yang keempat, antu'mina, yaitu bahwa engkau beriman birusuli dengan rasul-rasul Allah. Wahum abdalu ibadillahi. Para rasul adalah paling abdal di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasul paling abdul. Jadi kalau begitu makhluk itu ada mutafawituna, saling berlebih kurang. Ada yang tingkatannya tinggi di sisi Allah, ada yang di bawah lagi, ada yang di bawah lagi, ada yang di bawah lagi, ada yang di bawah lagi. Tidak ada. Ya, sama begitu aja, walaupun memang di hadapan Allah sama. Maksud sama di situ hamba-hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Tapi masalah kedekatan kepada Allah, mutafawituna, itu berlebih kurang. Yang paling afdal siapa? Ulul azmi, para rasul yang ulul azmi. Ketuanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi kita para ulul azmi, setelah itu para rasul, setelah itu para nabi, baru setelah itu para malaikat. Baru setelah itu ya para
aulia-aulia, sahabat-sahabat, para sahabat. Sahabat termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dalil daripada kita ya, berwasilah. Ya. Ketika ingin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul itu namanya, atau berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersandar kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka kita dengar bijahin nabi gitu. Itu namanya tawassul. Namanya tawassul. Kita berdoa kepada Allah, kita sebut kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling afdal di antara hamba-hamba Allah adalah para rasul-rasul. Qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan tiap-tiapnya itu kami lebihkan atas kalian alam. Jadi rasul-rasul dilebihin daripada yang lain. Ya, ini suaranya serak-serak, lagi kurang fitnya. kurang sehatnya. Bi anta taqida anna Allah taala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adadahum illallah. Bi anta taqida, dengan bahwa engkau meyakini cara kita beriman kepada para rasul, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala arsala lil khalqi rusulan, Allah telah mengutus kepada makhluk akan rasul-rasul, rijalan, laki-laki. Jadi rasul semuanya laki-laki, enggak ada perempuan. Jadi kalau ada perempuan ngaku rasul, ngaku nabi, ya wajib kita ingkari. Tapi kalau sekarang jangan perempuan, laki juga kita ingkari kalau sekarang. Jadi rasul itu semuanya laki, enggak ada yang perempuan. Nah, kalau wali ada. Wali ada yang laki, ada yang perempuan. Dulu kita kenal wali siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Terkenal beliau dengan kewaliannya. Sekarang pun ada Pak wali yang perempuan. Man, kita enggak tahu siapa beliau. Kadang orang terdekat kita. Memang biasanya kalau wali begitu, orang yang dekat. Kita enggak tahu beliau waliyun min awliya'illah. Salah satu ciri daripada wali adalah dia melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu salah satu ciri wali min awliya'illah. Dilaksanakan benar banget apa yang diperintahkan nama Allah, masya Allah. Perbuatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu memperhatikan perintah Allah, selalu meninggalkan apa yang Allah larang. Itu ciri salah satu daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau jadi wali begitu, laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah, benar-benar zohiron wa batinan. Baik ada orang maupun enggak ada orang, kita jauhin. Biarin orang sepelein kita, orang remehin kita, orang ceminin kita karena kita orang kecil, orang pojokan, orang ina, enggak apa-apa. Yang penting kita diizinkan oleh Allah bisa ibadah kepada Allah. Karena orang bisa ibadah kepada Allah itu biiznillah, dengan izin Allah. Diizinkan oleh Allah bisa duduk bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua
Contoh, ada orang dipanggil ke istana, itu orang tertentu yang dipanggil, enggak semua dipanggil. Yang dipanggil siapa? Yang dipilih. Begitu pula manusia dipanggil oleh Allah, bisa dia melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, itu adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita kepengen jadi orang pilihan Allah, tenagain, kalau bahasa agamanya mujahadahin, tenagain, tenagain, biar kita termasuk orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nikmat, bahkan hatta sehingga ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Paksakan diri kita untuk ibadah kepada Allah sampai rasa manis dan sampai kita akhir hayat kita. Apalagi kita umur udah 40, tapi bukan berarti yang belum 40 santai-santai, bukan. Ajal tak antri, ya. Ajal enggak antri. Kapan aja, siapa aja, di mana aja sampai. Ini apalagi yang sudah lanjut usia 40, itu parubaya. Belum tentu dapat lagi 40 umurnya. Itu harus lebih ekstra dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Stop duniawi dah. Paruh pertama umur kita 40 ke bawah mungkin masih bercampur dengan dunia. Paruh kita, umur kita yang kedua 40 ke atas, usahakan murni pure akhirat. Karena udah dekat itu. Taruhlah kalau mama umur kita 60, 20 tahun lagi, kagak lama 20 tahun lagi. Ada orang lagi khutbah meninggal, lagi khutbah, habis mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lagi khutbah, kan sedang gagah-gagahnya itu khutbah, meninggal langsung. Ya kalau begini enak, habis lagi khutbah, habis mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau lagi main, lagi ngobrol, lagi enggak baik, lagi enggak ibadah, meninggal dunia, bagaimana? Artinya apa pula, dalam kondisi apapun, kalau pengen sampai itu ajal Allah tentukan, sampai. Jadi oleh karenanya, kita umur sudah 40, sudah jangan yang berwarna dunia, kita warnakan semuanya akhirat. Zohiran wa batinan. Ya, baik enggak ada orang maupun ada orang, semuanya akhirat. Biar apa? Biar kita ketika dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajalnya, kita sudah siap. Kita sudah siap. Itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad sangat banyak menerangkan tentang umur 40. Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau sangat mengingatkan kita biar kita ingat sudah 40. Ya. Bi anta taqida, dengan bahwa engkau meyakini Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan. Ia mengutus kepada makhluk rasul-rasul yang rasul-rasul laki-laki.
la ya'lamu adadahum, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka illallahu, kecuali Allah. Awaluhum adamu, awal mereka adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khatimuhum wa abduluhum Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Penutup mereka, paling abdul mereka adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jadi awalnya Nabi Adam, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum min nasli Adam alaihissalam, seluruh mereka adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi seluruh mereka keturunan Nabi Adam alaihissalam, seluruh mereka, seluruh para rasul. Kalau kita sama keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan pada berantem sama-sama keturunan. Saudara, sekalipun dengan non muslim, jangan pada berantem. Sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Saudara juga itu, jangan pada berantem, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Hati ini indah, hati ini tenang, ya. Kalau kita saling maaf, jangan pada berantem sesama kita. Keturunan kita sama, keturunan Nabi Adam. Coba di sini diurut semuanya, ketemu ntar di atas semuanya. Mau ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau berantem jangan yang jauh, yang dekat aja, satu bapak satu ibu. Allahu Akbar. Kadang lebih serem berantemnya. Tapi kalau kita kedepankan ya perdamaian, ya maaf, ya, insyaallah sekalipun yang jauh kita saling maaf. Indah tuh hati kita, indah, dan Allah menatap hati kita, suka memaafkan, dan Allah cinta orang yang suka maaf. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim, dan bahwasanya mereka para nabi benar pada sekalian perkataan-perkataan mereka. Fi da'war risalati, pada dakwah kerasulannya benar, enggak ada yang bohong. Wa fi ma ballaghuhu 'anillahi ta'ala, dan pada apa yang mereka sampaikan akan dia, akan sesuatu itu, 'anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, benar. Wa fil kalamil urfi, dan pada kalam urufnya, na'u seumpama akal tu wa syarib, syarib itu aku makan, aku minum, benar. Nabi, Nabi makan, Nabi minum, benar, sama sama kita, menandakan beliau manusia seperti kita. Bedanya cuma Nabi diberikan wahyu, kita enggak. Nabi dipilih untuk jadi nabi, kita enggak. Ya kita harus akuin kalau orang dipilih, kita enggak. Kita akuin beliau orang pilihan Allah. Nah, kita akuin dan kita turuti. Wa annahum ma'sumuna, dan bahwasanya mereka para nabi, para rasul, nak maksum, dipelihara, minal uqu'i, daripada jatuh, fi maharamin, pada yang diharamkan. Jadi nabi ya dijaga daripada berbuat yang haram, enggak berbuat haram, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen berbuat enggak jadi, pengen berbuat enggak jadi, dijaga ya. Ditegur seperti apa? Contoh, dipelihara oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya sahabat namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul.
Abdullah ini sahab Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini punya bapak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya munafik. Munafik bermuka dua. Munafik ada dua. Munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik i'tiqadi ini dia ingkar kepada agama hatinya, maka membawa kepada kekufuran. Contohnya seperti ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia munafiknya i'tiqadi. Yang kedua ada munafik amali. Ya, munafik amali yaitu yang kalau ngomong bohong. Kalau berjanji lingkari janji, diamanatin dia khianat. Nah, ini namanya munafik amali. Seperti kita, mudah-mudahan kita enggak munafik. Amin ya Allah. Ya. Nah, ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul punya bapak yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Meninggal dunia. Nah, bapaknya ini adalah orang munafik. Orang yang musuhin Nabi. Tapi enggak ketahuan. Orang munafik kan begitu. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Masya Allah. Nyakitin. Kayak kita baju rapi, enggak taunya di dalam robek, digunting. Mau kita pakai lagi buru-buru, marah enggak kira-kira kita? Marah. Itu ilustrasi orang munafik. Nah, satu saat Nabi Nabi diminta untuk nyolatin bapaknya sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi punya bapak yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Sementara dia orang munafik. Nabi itu seorang yang sangat pemaaf. Nabi itu orangnya kesianan. Kayak kita, ada teman kita dekat banget babanya meninggal. Ya, gimana tuh kita tuh? Nabi orangnya kesianan. Raufur Rahim. Nabi diminta untuk nyolatin. Nabi nyolatin aja. Nabi sholatin. Padahal ini orang munafik. Lalu ditegur oleh Umar bin Khattab. Nabi tetap nyolatin. Masya Allah. Kalau kita ngapain amat orang kayak begitu gitu. Nampaknya Sayyidina Umar tegur. Enggak dikasih, ditarik bajunya sama Nabi. Tapi enggak, ditarik bajunya sama Sayyidina Umar. Nabi tetap nyolatin. Artinya itu perbuatan yang terlarang. Tapi Nabi melakukan. Kenapa? Karena saking kesianannya. Tapi Nabi maksumun. Kagak lama dari itu turun ayat ditegur Nabi. Ditegur Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya maksum, dipelihara. Langsung ditegur. Berarti Sayyidina Umar benar. Hebatnya Sayyidina Umar. Bukan berarti lebih tinggi Sayyidina Umar, bukan. Ya, tetap lebih tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan apa? Betapa pemaafnya Nabi. Betapa mulianya Nabi. Betapa sifat kasih sayangnya Nabi. Subhanallah. Kalau kita ada orang kayak begitu, ngapain amat, bayangin. Bukan hanya itu aja. Ada yang diminta oleh anaknya nih, sahabat Nabi bin Ubay bin Salul. Dia minta sorbannya Nabi. Dia minta sorbannya Nabi buat kain kafannya. Dikasih sama Nabi. Udah sembayangin juga, udah kasih sorbannya juga. Masya Allah. Padahal itu orang pengkhianat yang membuka rahasia
Orang munafik kan begitu, rapat sama-sama dibocorin nama dia. Munafik. Itu sifat mulianya Rasulullah SAW. Dan maksum beliau dijaga. Dan banyak lagi kisah-kisah yang Nabi dijaga, dijaga, dijaga. Maksum. Bedanya dengan wali, kalau wali mahfuz. Wali pun sama, mandi istilahnya mahfuz. Dijaga juga. Pengen berbuat dijaga. Berbuat ntar taubat langsung dijaga, dipelihara. Jadi kalau Nabi enggak ada berbuat maksiat, enggak ada. Nah, kalau wali ada juga, cuma setelah itu ditegur, ya, balik lagi. Mahfuz lah. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Au makruhin, ataupun dalam kemakruhan dijaga juga, ya. Kita juga sebaiknya begitu, jaga daripada yang diharamkan, juga jaga daripada yang dimakruhkan. Yang dimakruhin jauhin, ya, jauhin. Walaupun kita demen banget tuh makanan, kan ada makanan yang dimakruhin ya, malah enak banget tuh makanan, ya, buat suplemen ya. Jengkol kan enak bener, pete enak banget ya. Itu hukumnya apa tuh? Makruh. Itu bagaimana supaya kita bisa menjauhkan itu? Hah? Enak ya. Justru di enak itu menjadi ujian kita. Justru di enak itu menjadi ujian kita. Kadang kita bangga dengan yang begitu, dikasih pete diunjukin, oi pete pete. Saya pernah pete. Saya memang udah lama ngaji sama guru kita Ustaz Yusuf. Saya apa yang kata beliau haram, saya tinggalin. Alhamdulillah. Di antaranya pete. Ini dari beliau nih. Kata beliau dulu pete haram, saya tinggalin. Jengkol, pete makruh, mana? Makruh kata beliau. Makruh, pete, jengkol. Tuh guru bilang kayak begitu. Tinggalin, saya tinggalin. Apa kata guru, saya tinggalin. Sejak saya ngaji sama beliau, saya enggak makan pete. Itu guru. Guru bilang begitu, Ustaz Yusuf. Saya ingat betul. Ya, sama beliau dibilang jangan makan pete, makruh. Ya. Banyak apa-apa yang beliau bilangin saya jalanin, di antaranya pete menjengkol jangan dimakan. Sejak saya ngaji sama beliau sampai saat ini, saya enggak makan pete, enggak makan jengkol. Satu saat saya punya tetangga baik sekali orangnya, Bang Oman listrik, ya, tukang listrik tuh, dia punya pun pete di rumah. Punya pun pete, dia emang sama ulama, sama orang guru ngaji dia baik sekali. Jadi saya dibawain pete sama dia. Ya Allah, orang boleh bagi, kagak makan kagak enak. Kesianan. Saya sifat saya kalau ada orang bagi, insya Allah saya makan walau sedikit. Saya kepengen menggirangin orang yang bagi. Itu insya Allah saya makan, apa aja, walau dikit. Karena dia bagi saya untuk saya makan. Jadi saya berusaha untuk makan, walau sedikit. Walau udah kenyang, saya makan. Nah ini pete begitu juga sama. Ya Allah, gimana nih pete ini?
Tapi ini orang kesianan, dibagi banyak banget. Dia kan punya pun pete. Kesianan maksud saya gitu. Ya enggak, saya makan satu biji aja saya makan. Biar orang bagi seneng gitu. Satu aja saya makan. Itu ketika saya makan satu, enggak bisa ngomong saya. Allahu Akbar. Nggak bisa ngomong itu, langsung macet kayak begini, macet. Hah? Itu Allah punya kehendak itu. Langsung saya nggak, langsung kagak lagi dah, nggak makan lagi dah. Terus satu doang saya makan. Saat nggak lama waktu lagi dia buah lagi tuh, dikasih lagi saya. Waduh, kasih lagi, gimana nih? Akhirnya, begitu juga sama. Saya makan lagi dah, satu aja. Masa iya, kemarin mungkin lagi kebetulan aja nih. Saya pengen makan menghormati dia. Ya, hati memakan, mulut memakan, hati ingat kepada Allah, zikrullah. Itu ketika saya makan, sama lagi kayak kemarin, langsung kayak begini lagi, macet lagi langsung. Masya Allah. Satu aja saya makan, satu biji doang untuk menghormati. Masya Allah, ini begini, ada apa begini, Masya Allah. Ya. Kemudian udah berjalan waktu, ketemu orangnya, saya bilang sama dia, Bang Oman, kalau bisa saya jadi bagi pete dah. Ya. Supaya saya kagak bingung ntar. Saya ceritakan begini, saya begini, begini. Oh ya, ya. Akhirnya enggak dibagi lagi sampai sekarang. Ya mudah-mudahan dijagain sama Allah, mudah-mudahan. Ya, memang dari dulu saya enggak makan pete. Pas diajarin ambu guru, dibilangin ambu guru, jangan makan pete, saya pakai ilmunya Pak, saya enggak pernah makan pete. Ngamalin ilmu, kecil doang itu ngamalin ilmu, pete jadi makan. Kadang saya heran, ustadz-ustadz enggak pada makan. Emang enak banget pete jengkol, Masya Allah. Apalagi jengkol Pak, yang enak jengkol itu kita tanam lagi itu di padasan. Dulu ada padasan dulu. Jengkol tua kita tanam di padasan di bawahnya. Masya Allah, itu gurihnya bukan main itu. Pakai sambal, waduh, nasinya hangat, waduh. Dulu makanan saya dulu tuh masih kecil Pak. Pas ngaji sama guru berhenti semua. Dulu karena belum tahu gitu. Ya, jadi kita Pak, walaupun makruh kita tinggalin, jangan kita lakukan. Wa annahum muballighuna ma umiru, dan bahwasanya mereka para nabi menyampaikan apa yang mereka diperintah. Minta beli dengan menyampaikannya lil khalqi, kepada makhluk. Wa in lam yakun ahkaman, sekalipun itu bukan hukum-hukum. Wa annahum, dan bahwasan mereka para nabi, hadzikuna, mereka cerdas-cerdas. Bi aisu, dengan sikir, yakunu fihim, ada pada mereka kudratun, kekuasaan, kemampuan, ala ilzamil khusumi, atas mengalahkan musuh. Wa muha jajatihim, dan menghujah mereka. Wa ibtali da'awihim, dan membatalkan dakwah mereka. Fahadhi sifatul arba'atu, maka ini sifat yang empat. Tajib hukumnya wajib, lil mursalin, bagi para rasul. Wa amal anbiya'u, dan adapun para nabi, ghairul mursalin, yang bukan rasul. Jadi ada nabi, ada rasul. Jadi kalau dikatakan nabi, ya, sudah pasti. Jika dikatakan rasul, sudah pasti nabi.
dikatakan nabi belum tentu rasul. Fala yakununa muballighina, maka mereka tidak menyampaikan. Ya, nabi aja jadi enggak menyampaikan. Wa innama, dan hanya sanya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Fala yakununa muballighina, maka mereka tidak menyampaikan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib menyampaikan. Wa innama, nah kalau di sini pendapatnya mereka tidak menyampaikan. Wa innama, dan hanya sahnya wajib, wajib alim atas mereka. Ayyuballighun nasa annahum anbiya'u liyuhtaramu. Wajib atas para nabi menyampaikan kepada manusia bahwasanya mereka nabi. Jadi hukumnya wajib. Saya nabi. Begitu maunya. Saya nabi. Kamu kenapa? Saya nabi. Saya ingin menyampaikan risalah nabi. Saya nabi. Jadi kalau nabi ngomong saya nabi boleh. Kalau wali enggak boleh. Saya wali min awliya'illah, enggak boleh. Di hati juga jangan. Ntar kalau ngaku wali, offside. Orang kalau pemain bola, offside gimana? Kartu merah, keluar enggak dia? Keluar. Keluar dari dunia berarti apa namanya itu? Mati. Jadi jangan pernah ngaku nabi. Walau di hati. Nah, untuk apa mereka ngaku nabi? Liyuh taromu, supaya mereka dihormati. Supaya mereka dihormati. Wa sahihu fi im al imsaku. Yang sahih pada nabi adalah menahan diri an hasriim, dari membatasi mereka fi adadin, dalam jumlah. Jadi yang sahih sebaiknya, kata beliau di sini, pendapat yang sahih enggak usah kita ada berapa gitu. Diam aja, kata beliau. Li annahum, karena bahwasannya rubama terkadang kalau dibatasi adat membawa ila isbatin nubuwati, kepada menetapkan kenabian, warisalati dan kerasulan, kerisalaan. Liman laisa kadzalika fil waqi, kepada orang yang tidak seperti itu pada kenyataannya. Ya, padahal dia bukan nabi, lalu kita katakan nabi. Au ila naf'i dzalika, atau kepada menafikan demikian itu. Ya, kita bilang tuh orang bukan nabi, ternyata dia nabi. Ya. Aman daripada seorang huwa, dia itu kadzalika, seperti itu bil waqi, pada kenyataannya ternyata dia nabi. Fayajibu, maka wajib at-tasdiqu, membenarkan. Bi anna lillahi rusulan, dengan bahwa bagi nabi, bagi Allah mempunyai banyak rasul, wa anbiya, dan banyak para nabi, alal ijmali, atas secara global. Wallahu a'lam bishawab. Qala Suhaib.